Tersangka GS berhasil diringkus kepolisian Polsek Kinali di Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat pada Sabtu 29 Mei 2021 sekitar pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Haryadi melalui Kapolsek Kinali AKP Devrizal mengatakan tersangka GS melakukan aksinya pada Jumat 28 Mei 2021 lalu sekitar pukul 9 .30 malam waktu Indonesia Barat di rumah korban bernama Susan dengan ancaman kekerasan. Devrizal menjelaskan pada saat itu korban Susan sedang memberi makan anaknya, kemudian pada saat itu juga tersangka GS datang menghampiri korban. Dengan wajah tertutup dengan menggunakan kain sarung dan membawa pisau yang kemudian tersangka meminta barang emas milik korban berupa dua gelang emas dan satu cincin emas dengan menggunakan ancaman. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 26 juta rupiah. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Kinali guna untuk proses hukum lebih lanjut dari Kabupaten Pasaman Barat, Joni Yuhanda Rahab Nagari TV melaporkan.